warga Kabupaten Majalengka yang sudah bertahun-tahun berada di Wamena, Papua, sebagai pedagang yang terjebak kerusuhan, sebanyak 5 orang sudah tiba di kampung halamannya. 3 orang telah datang 3 hari lalu menggunakan tiket pribadi, yaitu Reza dan Narsono. Keduanya warga desa Nanggewer, Kecamatan Palasa, dan Kasmin, warga desa Sindangwangi, Kecamatan Sindangwangi. Sementara 2 orang lainnya, yang kepulangannya bersama rombongan dari Jawa Barat sejumlah 120 orang, dijemput Pemprov Jawa Barat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan diserah terimakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yaitu Agus Iriawan dan Baridin. 2 orang pengungsi Wamena ini yang kesehariannya berjualan kain tidak memiliki ongkos untuk tiket pesawat terbang. Dan tiba di Kabupaten Majalengka dijemput dari Gedung Pakuan Jawa Barat. Kedatangan pengungsi Wamena ini diserah terimakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, Dr. Gandana Purwana, kepada unsur Muspika di kantor Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan dan trauma healing agar bisa bekerja di wilayah Majalengka. Ya, yang terjadi ya kerusuhan yang menimpa saya dan anak saya. Anak saya yang kena, saya yang selamat. Dan tugas selanjutnya mungkin Dinas Sosial akan membimbing mereka dalam trauma healingnya, dan juga mungkin dengan Dinas Sosialnya agar tidak menjadi suatu trauma bagi dia. Dan juga mungkin akan membimbing dalam hal perekonomiannya agar mungkin usahanya tetap ada di Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.